kawan-kawan, kali ini kita belajar pada prinsip hidup capung betina tentang kesetiaan. Ternyata, seekor capung betina punya trik tersendiri menghindari perilaku seksual pejantan lain yang bukan pasangannya. Ketika dikejar oleh pejantan lainnya, capung betina akan berpura-pura jatuh ke tanah dan mati. Hal ini pertama kali diungkap oleh Rasim Helifa dalam jurnal Ecology. Dari 35 betina yang diamati oleh Helifa, sebanyak 27 jatuh ke tanah atau semak-semak untuk berpura-pura mati. Strategi ini menurut Helifa membantu capung betina untuk menghindari konflik seksual dengan pejantan. Ketika seekor capung jantan berkopulasi dengan betina, hal pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan sperma milik pejantan sebelumnya. Perilaku seksual ini dapat merusak saluran reproduksi betina.